Hai hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming kembali ke Create Player dan antreannya hari ini adalah Eki Taufik jadi langsung kita mulai bandingkan dulu wajah aslinya ini dia wajah dari Eki Taufik langsung kita mulai teman-teman oke, jadi nama Eki Taufik di punggungnya Eki Taufik F. Nah, buat komentar namanya ada yang mirip teman-teman ini. Jadi di T ya. Oke, kita lihat sebentar. Uh, sebentar aku cari dulu. Eh oh, ini dia. Taufiki. Taufiki. Nah, ya. Ada iya sih di belakang sih, tapi nggak apa-apa lah, soalnya mirip menurutku. Taufik, 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 Taufiki. Mungkin anggap aja kalau bule yang ngomong mungkin agak beda gitu ya. Oke, oke. Okay, okay. Terus lanjut teman-teman, berikutnya kita uh, ke basic settings. Nationality Indonesia, umur 31, kaki kanan. Register posisinya right back. Nah, terus untuk playable position itu aku kasih ke left back B, right back A dan center back B. Soalnya aku kalau googling di internet itu katanya sih seperti ini gitu. Sorry ya kalau aku salah dikoreksi aja dan aku sempat melihat beberapa cuplikan permainannya uh, Eki Taufik itu dia beberapa kali juga main di sisi kiri kayaknya ya. Jadi memang seperti itu kalau aku salah kembali lagi dikoreksi aja. Oke okay, ya. Terus lanjut kita ke ability. Ability halaman pertama kayak gini. Dan halaman kedua kayak gini. Oke. Okay. Terus berikutnya untuk player skills itu aku kasih ke man marking, track back, interception, captaincy sama fighting spirit. Berikutnya playing style itu aku kasih ke offensive fullback. Terus nyamuk apa namanya? Complaint stylenya off karena back ya. Oke. Okay. Terus berikutnya kita langsung ke appearance hairstyle dulu. hairstyle kayak gini, dan warnanya nomor 4 hitam oke terus ke face skin skinnya yang nomor 4 dari kiri 1 2 3 4 lainnya kayak gitu terus ke eyes upper eyelid tipe 5 dan bottom eyelid tipe 1. Lainnya kayak gitu. Iris color warna hitam paling kiri. Oke. Okay. Terus lanjut kita ke forehead brush. Forehead tipe 6. Eyebrow-nya tipe 2. Lainnya kayak gitu. Eyebrow color diubah same as hair color. Dah. Terus nose. Nose tipe 6 louter tipe 2 lainnya kayak gitu ya terus ke mouth upper lip tipe 4 dan lower lip tipe 1 ya lainnya kayak gitu lanjut lagi teman-teman facial hair nah ini opsional karena bisa nggak usah dikasih nggak apa-apa tapi ini aku kasih tipe 14 yang kumis nah. terus facial hair color-nya diubah same as hair color tapi thickness-nya buat nol jadi kayak tipis banget seperti itu ya ada samar seperti itulah ya nah tapi kalau kalian mau off juga gak apa-apa sih oke okay. terus berikutnya itu cik cinjau cik tipe 3 dan neckline tipe 3 juga sama lainnya kayak gitu ears kayak gini ears ya oke okay. Terus kita ke fisik. Tingginya 175 cm, berat 67 kg, lainnya kayak gitu. Dan terakhir ke strip style, teman-teman. Sepatu tuh sering pakai warna hitam, jadi aku kasih yang hitam, teman-teman, yang nomor 47, Puma ya. Ya, Puma ya. Terus um, baju itu buat tangan pendek, dan dimasukin ya kayak untuk Eki Taufik itu lebih sering bajunya dimasukin jadi di udah nggak usah diubah dimasukin dan tapi ini dibuat short aja Oke okay, sudah semua teman-teman untuk Eki Taufik dan e, nanti malam series Alessandria Oke okay, ya besok aku belum tahu apakah untuk yang kan kalau ya seperti biasa yang konten utamanya tetap ada untuk konten lanjutannya aku belum tahu apakah ada atau enggak. Nanti kalian tungguin aja ya. Kalau ada bisa ke create player. Bisa game lain. Seperti itu aja. Oke. Ya udahlah Segitu dulu aja. Kita ketemu lagi nanti malam. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Like. Comment di bawah. Dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching. And see you in the next video. Bye-bye.